Bantu subscribe, guys. Tekan tombol loncengnya untuk aktifin. Lalu like, share, and comment. Makasih. Halo guys, welcome back to my channel guys. Uy, ayah channel Bandung in here. Channel yang endis brang, endis bring, endis bring, endis brong. Brang, bring, brong, brang, brong ya guys. Oke guys, sekarang kita sudah masuknya ke dalam mode brawl ya guys. Aku menggunakan Minotaur sekalian aku mengupas tentang Minotaur ya guys. Kalau udah ya sorry. Oke guys, gimana kabar kalian ya guys? Aku doakan selalu sehat, selalu semangat, penuh berkat, penuh rahmat, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak sehat ya guys. Amin, 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 amin. Oke guys, ada pantun buat kalian guys. Pagi-pagi pakai sepatu, selamat pagi kawan-kawanku. Dan pagi-pagi buka buku, selamat pagi, I love you. Nah, itu guys. Di sini aku mati guys, kalau nggak salah. Iya guys. Oh, replaynya ini ya guys. Ini replay ya guys. Dan kalian sudah tahu sendiri ya guys. Kenapa aku menggunakan replay? Karena akan lebih mudah bagi aku guys. Lebih mudah bermainnya, lebih mudah lagi. Settingnya pokoknya ini mempermudah aku sih guys, intinya gitu guys. Karena aku hantam kromo guys di sini, Minotaurnya barbar guys, yang penting membunuh musuh dan memberikan triple kill kepada MM. Itulah Minotaur yang aku gunakan guys. Disini biasa guys, kalau pukulan turret tuh sakit guys, ada yang bisa tahan itu guys. Aku punya cerita buat kalian guys. Oh iya, yang kemarin ya, aku tuh mau cerita apa yang kemarin. Lupa, maaf guys, lupa aku mau cerita apa. Guys, ceritanya guys, di suatu hari guys, ada orang yang baru selesai berguru dan mempunyai ilmu guys. Dia sengaja ingin mencoba ilmu yang telah dia pelajari guys. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia mendapatkan ide bahwa dia akan menggunakan ilmu ini, mencoba ilmu ini. Mencoba ilmu kebal ini guys, dengan cara dia mengantarkan uang satu karung di malam hari yang sepi guys. Nah, alhasil guys, betul aja guys, ada 10 orang yang dia di perjalanan. Dia bilang, "Ada apa ini?" katanya dengan sangat beraninya. "Ada apa? Apa mau kalian? Mau ini? Mau merampok saya ya?" katanya.
gitu bos. 10 orang bilang iya. Kami pengen tahu apa yang ada di bungkusan karung yang kamu bawa, yang kamu gendong itu. Uang, katanya. Wah, 10 orang ini. Kok orang bawa uang berani ya ngomong? Wah, kayaknya bukan orang biasa, kata 10 orang ini. Sok, maju, jangan satu-satu, katanya. Maju semua sekaligus. Wah, makin ini lagi kan. Yang 10 orang ini guys, makin apa ya, makin ya selain berani, mereka juga makin ini guys, makin percaya bahwa ini orang gak, bukan orang biasa. Udah kan, udah ngomong gitu kan. Jangankan satu, maju 10-nya sekaligus, kata dia gitu kan. Udah gitu kan. Nggak pada berani guys yang 10 ini. Mundur guys. Dia bilang, kenapa mundur-mundur? Katanya kan. Ini kayaknya jawara, kata yang 10 orang kan. Ini kayaknya jawara nih semuanya. Nah, mundur-mundur yang sebelumnya, kenapa mundur-mundur? Kamu gak berani dari depan, nih dari belakang, katanya. Pas dia membalikan badan guys, dari belakang yang 10 orang berani guys. Oh berani, but guys, but. Udah kan sampai capek yang 10 orang. Aheho kan, aheho teh capek lah, terengah-engah nafasnya gitu kan. But dari belakang terus sampai terengah-engah. Udah gitu kan, udah dia berdiri lagi guys. Berdiri bilang ke 10 orangnya. Udah katanya. Cuman segitu. Udah. Ya udah. Biarkan saya mati. Biarkan saya mati dulu kalau gitu, katanya. Aduh. Ternyata guys, somplak guys, ternyata tembus guys. Dipukul sama 10 orang. Aduh. Kemarin aku mau ngomong apa ya, lupa. Aduh. Ah, udahlah, jadi pelajaran nanti-nanti sih. Kalau mau cerita langsung aja ya guys. Mau cerita apa ya kemarin? Aku tuh ada hal yang mau aku ungkapin. Apa ya, kemarin kan aku bilang tinggal waktu durasinya nggak cukup, gitu kan. Durasinya lagi. Oh iya, ini kan sendal jepit sendal Swallow. Aku sipit kayak Andy Lau. Ternyata guys, aku baru tahu Andy Lau itu ada artinya guys, bukan sekedar nama. Andy Lau itu antara dilema dan galau guys. Nah, itu guys artinya Andy Lau guys. Kalian udah tahu belum? Oke, kita saring serang guys di sini guys. Kembali ke laptop ya guys. Kita saring serang guys. Aku mempertahankan turut sendirian guys. Mau gak mau aku harus mempertahankannya guys. Nah, kalau enggak bahaya. Nah untuk kalian ya guys, sedikit tips dari aku guys. Tips hari ini, jadi gini guys, saat kalian bermain Brawl, akan ada di mana saatnya nanti kita harus menjaga turret kita sendiri ya guys, karena yang lain mungkin udah pada mati atau mungkin ya dalam perjalanan di kill sama musuh kan ya guys. Nah kita saat mempertahankan turret sendiri itu sambil lihat ya guys, berapa detik lagi teman kita yang hidup ya guys. Nah kalau misalkan teman kita yang hidupnya masih lama detiknya ya guys,
kita bisa mempertahankannya dengan cara tidak barbar, guys. Tapi kalau detiknya udah sebentar lagi, kita bisa barbar aja, guys, untuk mempertahankan gitu ya, guys. Semoga membantu ya, guys. Oke, guys, akhirnya kita bisa menang, guys. Dan saya thank you, guys, untuk apa yang kalian berikan pada channelku ini. Aku menunggu sampai 1000 subscriber, dan nanti aku akan ngebolang lagi, guys, sama teman-temanku. Doakan aku ya, guys, untuk mendapatkan 1000 subscriber supaya kita bisa live streaming di alam, guys. Kalian bisa mempertanyakan apapun itu, guys, saat aku live streaming jalan-jalan di alam, ngebolang gitu, guys. Thank you for watching. See you in my next video. Salam persaudaraan sedunia. Salam satu hobi. Salam satu game Mobile Legend ya, guys. Bye.